Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhana sayyidu syahur famarhaban bihi wa ahlan, jaa asyhuru siyam bil barakah fa akrim bihi min jairin hawat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim bersama seluruh jajaran pengurus, semoga Allah rahmati mereka semua dan senantiasa dapat membina ya seluruh jamaah yang ada di lingkungan Blok Arafah ini dalam kajian-kajian yang akan dilaksanakan ke depannya. Barakallahu fikum. Yang kami hormati para jamaah sekalian yang hadir pada sore yang dingin ya Bu hari ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama di masjid yang cantik ya, yang indah ini. Ini adalah taman surga Allah, Ibu. Jadi kalau ada undangan ke majelis ilmu, hendaklah kita sambut, hendaklah kita datangi. Karena ini adalah merupakan taman surga. Ya, mudah-mudahan kita nanti sering berkumpul di taman surga dunia. Mudah-mudahan kelak berkumpul pula di taman surganya Allah ya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan usia kita sampai pada hari ini. Tinggal menghitung hari kita akan menyambut kehadiran bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dinanti oleh seluruh umat Islam, oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan tadi sebagaimana yang disampaikan doa oleh ketua kita, mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita sampai di bulan Ramadan besok dan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan panjang umur, bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Sehingga kita nanti mudah-mudahan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, bisa kembali suci bersih tanpa dosa di bulan Syawal yang akan datang. Salawat salam semoga dihaturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya yang mulia, sahabatnya yang agung, insya Allah kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi nggak diinfo ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dijadikan oleh Rasulullah untuk
bersiap-siap menghadapi Ramadan. Bahkan beliau banyak melakukan saum ya di bulan Sya'ban ini agar latihan nanti bulan puasa sudah lebih baik, lebih kuat. Ya, padahal si beliau itu kan Bu ya sudah sangat teruji imannya, sudah sangat teruji segala sesuatunya, tapi memberi contoh kepada kita agar kita jangan lengah. Karena Ramadan ini bulan yang istimewa dibandingkan bulan lain. Bahkan para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah persiapan, sudah berdoa. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balighna Ramadan. Kalau bulan Syaban ya, kalau sebelumnya ya Allah, berikan aku kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Berikan kami panjang umur, sehat agar bisa melaksanakan ibadah di dalamnya. Karena ibu-ibu sekalian, Ramadan ada yang tahu artinya apa? Arti dari Ramadan, pembakaran. Panas yang membakar. Yang dibakar apa, Bu? Dosa. Kita sudah melaksanakan kegiatan hidup nih 11 bulan nih. Pasti dosa kita, maaf ya Bu ya, saya tanya nih ibu-ibu, siapa yang gak punya dosa? Siapa yang dosanya sedikit? Siapa yang dosanya banyak? Banyak banget. 11 bulan kita melanglang buana di dalam di alam dunia ini. Banyak hal-hal yang kita lakukan, baik ibadah kepada Allah yang tidak sempurna, baik rasa syukur kita yang sedikit, kurang sabar menghadapi ujian, baca Quran alifnya masih bengkok, ya kan Bu? Sholat jauh dari khusyuk. Ya Allah, hati kita masih banyak penyakit, banyak dosa yang kita lakukan. Sehingga ketika Allah menyiapkan satu bulan untuk ngebakar dosa, wah kalau saya sih seneng banget gitu loh. Ini kesempatan gak boleh ditinggal, gak boleh dilupakan. Sehingga kita perlu antusias untuk menyambut kehadiran bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Karena ini bulan pembakaran, bulan di mana katanya di dalamnya ada berkah nih, banyak berkah. Dalam hadisnya tadi sampaikan, atakum Ramadan. Telah datang bulan pembakaran dosa. Famarhaban wa ahlan, sambut dengan perasaan bahagia. Ja'a syahrus siyam, ini adalah bulan untuk menahan diri. Ya, bil barokah, di dalamnya penuh dengan keberkahan. Fa'akrim bihi ja'irin hawat, sehingga sambut dengan kemuliaan sebagaimana tamu yang datang membawa banyak keuntungan buat kita. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini bulan penuh dengan berkah. Kalau keberkahan dunia mah Bu jangan ditanya, apa sih jualan yang gak laku di bulan Ramadan, betul gak? Maka kalau kita orang beriman mengincernya hanya urusan berkah dunia, kalah sama pabrik gula. Karena pabrik gula mendadak meningkatkan produksinya di bulan Ramadan. Kalau hanya sekedar mencari berkah dunia, tukang sirup sudah duluan ngambil berkah. Terigu, ya Bu, semua jualan yang ada di pasar gak ada kayaknya yang gak laku. Bahkan yang biasanya tape aja mungkin gak dilirik tuh. Besok di bulan Ramadan mah ya Allah, banyak banget yang beli tape tuh. Yang mau bikin kolek, yang mau bikin apa ya, apa nih yang dibulet-bulet gitu Bu. Ya, biji salak ya. Jadi berkah dunia sudah diambil oleh orang pasar, orang-orang pabrik, kain sarung, mukena dia udah berkah semua tuh. Tapi yang kita harapkan bukan hanya berkah dunia, tetapi berkah untuk kehidupan kita dunia wal akhirat. Makanya sekiranya Ramadan ini adalah sebuah kompetisi, atau yang disebut
apa ya, olimpiade kali ya, Bu. Dan olimpiadenya bukan tingkat internasional, kecil itu mah. Tapi olimpiade Ramadan ini adalah menyangkut dunia wal akhirat. Di dalamnya akan diperlombakan berbagai macam perlombaan ibadah. Karena di dalam Islam kan kita suruh berlomba dalam ibadah. Betul enggak? Suka dengar dengan kalimat fastabiqul khairat, apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi besok itu wayahnya kita akan berlomba. Nah, karena kita akan berlomba bukan lomba kaleng-kaleng, kita perlu latihan. Kalau Rasul saja dari bulan Syaban latihannya, ya, di mana Rasul buat apa latihan? Beliau kesabarannya, keimanannya sangat teruji. Ya, Bu ya. Nah, kebetulan lagi untuk mendapatkan apa? Rasul harus bergiat-giat menyambut Ramadan. Untuk mendapat surga, surga beliau sudah jelas paling tinggi derajatnya dibandingkan surga-surga nabi-nabi yang lain. Untuk dibakar dosanya, dosa apa yang dibakar? Karena Rasulullah sudah diampuni dosanya. Dosa yang lalu diampuni, dosa sekarang kalau ada diampuni, dosa yang akan datang juga diampuni. Tetapi beliau menyontohkan pada kita, persiapkan dirimu. Ya, karena ini kompetisi yang luar biasa nih. Karena kalau kita kurang latihan, jangan-jangan sampai ke finish deh, baru babak penyisihan saja sudah KO. Ya, banyak kan, apalagi orang yang gak latihan, ujung-ujung ikut tuh. Dia mengatakan pada panitia, Pak, saya mau ikut lomba, Pak, maraton 10 kilo. Apakah Anda sudah pernah ikut lomba sebelumnya? Ya, lomba lari di RT, di RW? Dia bilang, saya belum, Pak, tapi saya pengen coba. Ya, ternyata dia ikut daftar, Ibu sekalian. Ya, kita bisa yakini kalau dia nggak pernah latihan, ujung-ujung ikut lomba. Ya, paling baru 100 meter sudah tumbang. Nah, makanya Ibu bisa lihat nih besok di Masjid Baitul Izzah. Kalau orang yang nggak pernah latihan selama 11 bulan atau minimalnya dari Rajab lah gitu ya. Ketika dia ikut Ramadan dalam kompetisi, biasanya giatnya di awal tuh, Bu. Wow, di awal-awal dia masjid ke masjidnya rajin. Jangankan orangnya, sajadahnya aja udah digelar dari asar tuh. Betul enggak? Ini sajadah siapa nih di pojokan gitu ya. Biasanya tuh nyender biasanya ya. Orangnya belum ada, sajadahnya udah duluan. Tapi itu tidak berlangsung lama, biasanya seminggu begitu. Nah, ketujuh harinya mulai gak kelihatan. Kemana ya ibu yang selalu di pojok ini? Oh, belanja ke mall. Ya kan, sekarang dia sudah berpindah kompetisinya ke mall. Berebut diskon di sana. Yang sebelah sono kemana? Wah, dia banyak pesenan nastar. Banyak pesenan kue-kue lebaran. Sehingga dia kalahkan ibadahnya, kalahkan apa ya, kegiatan yang terbaiknya ditukar dengan urusan kompetisi dunia. Maka dari itu ini orangnya merugi ya ibu sekalian. Nah, maka dari itu kata Rasulullah nih, Atakum Ramadan Sayyidu Syahur. Ini adalah bulan, penghulunya bulan. Ja'a Syahrus Syiyam, ini adalah bulan menahan diri. Apa yang ditahan kita di dalam bulan Syaum, Ibu? Yang pertama? Lapar. Benar, kita itu harus bisa menahan lapar, makan dan minum di siang hari. Yang kedua, menahan hawa nafsu. Ini dua hal yang Allah tekankan. Setiap tahun selalu kita diajak untuk melihat kembali ketahanan dua hal ini dalam diri kita. Karena yang namanya orang terhadap makan dan minum ini hanya simbol, Bu.
Sebetulnya orang kalau yang berangkat pagi kerja gitu ya Bu ya, pagi buta, anak belum bangun dia sudah berangkat, pulang anak sudah tidur. Ketika bertemu kawannya ditanya, aduh bapak ibu rajin sekali nih, matahari belum muncul masih gelap-gelap sudah berangkat, apa sih yang dicari? Ya begitulah, saya mencari sesuap nasi, padahal yang didapat segenggam berlian. Istilah aja mencari makan ya, tetapi sesungguhnya dia adalah sedang mencari untuk kepentingan dunia sampai dan masih gelap, pulang gelap lagi. Maka dalam saum ini Allah mengingatkan, coba kita evaluasi lagi diri kita. Dunia itu penting, tapi jangan sampai mengalahkan akhiratmu. Jangan sampai gara-gara mencari dunia yang haram pun dihalalkan. Ibu sekalian, jangan sampai gara-gara dunia kemudian kita terjerumus dalam dosa. Puasa mengajarkan kita, jangankan yang haram di bulan saum, yang halal aja kudu tahu waktunya. Kapan kita konsumsi itu bihun yang sudah disiram dengan saus kacang, disambel, ditambah di sampingnya ada lontong dan bakwan. Jam 5 sudah terhidang, tapi kan belum maghrib. Kita tahan, tunggu sampai maghrib tiba. Yang halal aja kudu tahu waktunya, apalagi dari yang haram. Jadi saum ini mengajarkan kita, coba jangan terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Tapi sekarang kenyataannya apa yang terjadi ibu ya? Saya mau tanya ibu sekalian, yang korupsi itu banyaknya orang miskin apa orang kaya sih? Orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Mereka sudah diberikan berbagai macam ya kesempatan untuk meraih dunia itu dengan gampang. Kalau dia bekerja mungkin gajinya besar, tunjangannya banyak. Ya, tetapi Masya Allah, kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainuddin MZ, manusia itu kalau sudah serakah, lebih serakah daripada binatang. Lebih rakus daripada kerbau. Kata beliau nih, ibu ya, kita kerbau, serakus-rakusnya kerbau tetap masih makan rumput. Belum pernah dengar, ih kerbau rakus amat, masa makannya burger? Makannya steak-steak dia lagi gitu kan. Tapi masih serakus-rakusnya binatang tuh yang dimakan adalah makanannya. Ibu lihat singa ya, atau harimau, ketika lapar dia akan mengejar mangsa. Ketika sudah dapat mangsanya, dia nikmati mangsanya. Walaupun di samping kiri kanan di depannya ada domba-domba yang berkeliaran, dia gak akan menangkap lagi karena di depannya masih ada makanannya. Tapi manusia ibu sekalian, ya kerbau serakus-rakusnya masih makan rumput, tapi manusia ada yang makan aspal, makan semen, makan besi, betul enggak? Makanan jembatan dimakan, gedung aja dimakan sama dia. Inilah ibu sekalian, saum mengajarkan kita. Ya Allah, makan itu di bulan puasa bu, kepengennya doang. Keluar mencari takjil apa, pengen dilihat, pengen dibeli semua. Ya, ketika sudah dihidangkan, datang waktu maghrib, Masya Allah. Teh manis, ya. Gorengan sama teh apa namanya kurma satu, gorengan satu, sudah. Itu sesungguhnya kebutuhan kita tuh enggak banyak. Mengapa keinginan selalu banyak? Nah, ibu sekalian, jadi saum mengajarkan kita menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai dunia. Karena dunia ini adalah sementara, akan kita tinggalkan. Yang kedua yang ditahan di bulan saum adalah hawa nafsu. Ya, sekarang ibu sekalian nih, hawa nafsu yang diperturutkan.
nafsu amarah, nafsu iri, nafsu dengki, nafsu jabatan, nafsu apapun sekarang sedang dipertontonkan di depan mata kita. Bu, ketika ada sebuah rimba, ada hutan, di dalamnya itu biasanya ada yang merajai hutan, ada yang disebut raja hutan. Siapa sih sebetulnya raja hutan itu? Singa. Singa adalah raja hutan, padahal di hutan tersebut belum pernah diadakan pemilihan umum untuk mencoblos singa menjadi pimpinan raja. Kagak ada yang milih. Dia ujug-ujug menamakan dirinya sebagai raja hutan. Ya Allah, pongahnya nauzubillah. Dia mengaum sana sini. Ya Bu ya. Wow. Dan hebatnya lagi tuh singa yang kagak dipilih oleh rakyat nih Bu. Kalau dia lapar, yang dimakan adalah rakyatnya. Betul enggak? Kalau singa lapar, dia yang dimakan adalah rakyatnya. Ini keserakahan luar biasa ini. Kita diajarkan di bulan Syaum ini, Masya Allah. Cobalah kita untuk kembali, untuk menata hati kita menjadi manusia, bukan menjadi binatang. Karena pada saat Syaum kita memanusiakan manusia, kita sendiri menghormati, menghargai diri kita sendiri dan aturan-aturan Allah yang akan kita jaga dalam diri kita. Nah, maka ibu-ibu sekalian, maka kata Rasul, ini adalah ja'a syahrus syiyam. Ya, telah datang bulan menahan diri agar kita semuanya pandai mengendalikan diri kita dari sifat-sifat buruk yang akan merusak daripada saum kita. Karena kalau yang membatalkan puasa kan ibu juga sudah hafal ya Bu ya, makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, alhamdulillah rezeki. Tapi saya kalinya nungguin gitu yang lupa di bulan puasa, nggak pernah lupa tuh. Alhamdulillah. Jadi belum pernah nyobain yang namanya lupa saat puasa gitu. Ya, kemudian ibu mungkin kalau ada ya yang tidur siang tiba-tiba mimpi sesuatu gitu loh. Sampai akhirnya maaf ya mimpi basah di siang hari sedang saum, batal enggak? Enggak batal. Karena ibu tidak pernah request kan sama Allah ya. Ya Allah, saya mau tidur, tolong dong mimpi sama artis Korea gitu. Bukan nama suami lagi ya. Kan gak request, ujug-ujug tidur siang mimpi, itu tidak membatalkan saum. Silahkan lanjutkan puasanya, tapi harus mandi kalau memang ada keluar air ya. Kemudian sholat seperti biasa. Nah, jadi ibu sekalian, yang membatalkan saum insya Allah dalam fikih sudah dibahas. Tapi yang harus diperhatikan, yang membatalkan pahalanya. Ini hati-hati. Saumnya mah dari subuh sampai maghrib lempeng, nggak makan nggak minum dah, ya. Tapi sayang ketika saum ibu ada rasa marah, gitu ya kan kata Rasul. Ketika puasa jangan rafas yang pertama. Walayarfus, rafas tuh apa Bu? Rafas ini adalah melontarkan atau melakukan hal-hal yang sifatnya pornografi atau pornoaksi. Ya, jadi yang namanya rafas ini bicara pornografi. Ya, dalam sebuah hadis kan Rasulullah menyampaikan gini ya. Atakum Ramadhana syahrul mubarak faradallahu alaikum syiyama tufattahu fihi abwabas sama wa taghluqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi maradatat syayatin lillahi fihi lailatan khairu min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Nah ya,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh telah datang padamu bulan yang penuh berkah. Diwajibkan atas kamu untuk puasa dalam bulan itu, pintu-pintu langit atau pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bulan ini ada satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan kebaikannya, tidak beramal baik di dalamnya, sungguh telah diharamkan tidak mendapat kebaikan di bulan ini seperti di bulan ini." Nah, ibu sekalian. Jadi yang namanya bulan Ramadan di sini ya, kata Allah bahwa pintu-pintu surga dibuka. Jadi kalau boleh di Al-Izzah nanti bikin banner gitu ya. Selamat datang, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Pendaftaran masuk surga dibuka. Ya, dibuka pendaftaran masuk surga hanya dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan. Persyaratannya hanya dua. Barang siapa yang berpuasa dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan perhitungan, maka dia akan mendapatkan ghufirolahu mataqaddama min dambih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti dia akan masuk surga hanya dengan dua syarat, waktunya hanya 30 hari. Wow. Pintu surga dibuka, Bu. Silahkan. Jangankan untuk ibadah yang wajib, yang sunnah aja nilainya sama dengan wajib. Jangankan ibu ibadah tidur aja ibu dihargai dengan ibadah. Tapi tidurnya ibu menghindarkan diri dari maksiat. Misalnya ada tontonan gosip. Kata ibu, ah nonton ginian puasa-puasa, mending tidur. Bagus, pahala tuh. Ya, matikan TV, udah jangan dengar yang aneh-aneh. Tidur aja, itu betul pahala. Tapi kalau ada yang nyamper tadarus, ibu ditunggu di Masjid Baitul Izzah, mari kita sama-sama tadarus. Kata ibu, capek amat mau nyari pahala. Tidur aja pahala, ngapain tadarus? Akhirnya ibu memilih tidur daripada tadarus. Maka ibu rugi karena orang lain sudah mencapai surganya entah sampai di mana tuh. Kita ketinggalan, hanya mementingkan tidur. Maka karena pintu surga sedang dibuka, ayo fastabiqul khairat, berlomba agar kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, apa saja ibu sekalian, kesempatan apa yang bisa diraih agar surga memanggil kita, bukan kita yang pengen masuk surga, surganya manggil. Ibu masuk sini, masuk sini. Siapa mereka yang dipanggil oleh surga ini? Yang pertama adalah orang yang saum di bulan Ramadan, besok tuh. Saumnya dengan penuh keimanan. Ya, dengan ilmu yang mumpuni. Ibu meyakini saum berdasarkan apa yang ibu yakini. Punten ya, mudah-mudahan saum besok sama nih. Enggak ada perbedaan. Ya, tapi kan ada yang tanpa ilmu mah, ah saya mah kalau puasa beda mah ikut aja yang belakangan puasanya. Nanti lebarannya ikut yang duluan. Nah, itu kan kagak pakai ilmu judulnya tuh. Berarti kurang dia puasa tuh. Giliran puasa maunya ikut belakangan, giliran lebaran. Udah gitu dia bilang, biarin saya udah gak puasa, kan haram puasa kalau udah banyak yang lebaran. Saya sholatnya besok aja bareng yang rame. Boleh gak begitu? Tidak boleh. Ibu kalau sudah tidak saum berarti ibu sudah meyakini hari itu hari lebaran, berarti harus sholat. Kalau sholatnya besok berarti ibu sholatnya tanggal 2 Syawal. Mana dalilnya ada orang sholat lebaran tanggal 2 Syawal? Gak ada. Jadi cari tempat sholat. Jangan ntar aja deh bareng orang, kan haram. Puasa enggak, lebaran kagak, coba gimana itu ceritanya. Ya kan? Nah, harus mencari untuk sholat juga pada hari itu juga. Tapi bukan berdasarkan ikut-ikutan.
kalau saya sudah dari zaman dahulu meyakini tentang ah hisab aja saya mah gitu. Sebagaimana bulan-bulan kemarin toh kita mengikuti hitungan kalender dengan metode hisab kan, walaupun hisab pasti ada ru'yatul hilalnya. Jadi saya sudah jelas saum saya besok tanggal 11 sudah oke. Enggak kudu nungguan TV kapan pengumuman menteri agama, capek deh gitu ya. Karena saya sudah tahu oh sudah diumumkan yang hilal yang hisab tanggal 11 saya sudah harus puasa. Lebaran juga 2 minggu sebelum puasa udah lebaran sudah dari sekarang sudah tahu. Lebarannya tanggal 10 April ya. Insyaallah. Jadi kalau tidak berarti 30 hari saumnya ya sudah. Jadi enggak perlu nunggu ini nunggu itu, jangan kayak dulu dong ibu-ibu ya. Udah bikin rendang, udah bikin opor, udah bikin ketupat. Nunggu pengumuman di TV ternyata maaf, lebaran tidak jadi. Akhirnya timbul mem-mem yang lucu-lucu gara-gara hilal setitik rusak opor sebelanga. Akhirnya ibu makan sahur dan makan berbuka pakai opor lebaran, lebaran makan Indomie ya, masyaallah. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi yang pertama saum Ramadan dengan iman ya Bu, bukan ikut-ikutan. Saumnya benar-benar saum atas dasar ilmu, mengerti mana yang batal, mana yang merusak saum. Ya yang merusak saum tadi amarah ya Bu, marah, ngomongin orang. Terus apa lagi? Ya gibah tuh ngomongin orang ya. Kemudian ngadu domba ya, itu hal-hal yang sekarang ini banyak nih mengadu domba gitu ya, melalui TV apa medsos dan sebagainya. Sudah keep silent untuk hal-hal demikian, rusak nanti saum kita. Yang kedua yang dirindukan surga adalah apa Bu? Wahafidhil lisan, yang pandai mengendalikan lisan. Sekarang ada tambahan, yang pandai mengendalikan jempol. Karena sekarang ngomongin orang enggak mesti pakai mulut. Betul enggak? Pakai jari-jari. Dengan jari-jari Anda di kamar sendirian bisa ngomongin orang. Kalau dulu ngomongin orang udah ada temennya. Sekarang yang penting ada handphone aja. Jadi yang kedua wahafidhil lisan. Kalau ada yang ngajak berantem, ada yang marah kata Rasul, kamu ini ya bla 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 bla, dimarahin ibu di bulan saum. Lalu ibu katakan, sorry ye. Saya lagi puasa. Ya, ntar lebaran ketemu di lapangan. Alhamdulillah ketemu di lapangan, Bu. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Mudah-mudahan ya kita punya pemimpin baru lebaran besok. Nah ibu sekalian, yang kedua lah wahafidhil lisan. Yang ketiga apa? Wa mut'imit ta'am, memberi makan orang yang saum Bu. Ibu kalau ingin sedekah yang cerdas nih ya, kesempatan besok bulan saum, baru hari pertama puasa ibu bikin takjil iftar minimal 30 bungkus. Bagikan iftar kepada orang yang saum 30 orang. Baru hari pertama ibu sudah sama dengan puasa 1 bulan. Karena ibu sudah membukakan saum untuk 30 orang, berarti 30 orang itu jadi pahala buat yang memberi iftar. 30 hari dong sama dengan ya. Ke 30 orang sama dengan kita puasa 30 hari. Masya Allah. Ini adalah sedekah yang cerdas. Baru hari pertama udah dapat sebulan, baru hari kedua ibu begitu lagi, 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah. Nah makanya ibu-ibu sekalian, ini bulan untuk berlomba-lomba memberi makan pada orang-orang yang sedang saum. Tukeran gak apa-apa, yang ono masak apa kirim temennya, nanti teman masak apa kirim-kiriman. Itu juga sedekah yang cerdas juga, luar biasa ya. Yang ketiga ibu sekalian adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, qiraatil Qur'an. Ketiga atau empat nih? Sudah empat ya?
keempat ya. Keempat adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Di bulan Saum, di hari biasa satu huruf 10, bulan Saum beda lagi, Allah memberikan pahalanya. Tapi saya selalu menekankan, jangan mengejar banyak tapi salah gitu. Ya, gak apa-apa, gak perlu buru-buru, yang penting benar bacanya. Makharijul huruf, tajwidnya dibaca dengan baik dan benar. Itu lebih berkualitas dibandingkan pengen cepet tapi salah. Ya, ibu-ibu sekalian. Ini amalan yang bisa ibu rebut sebanyak-banyaknya di bulan Saum nanti. Ya, untuk membuka pintu surga. Tutup pintu neraka dari ngomongin orang, dari marah, ya, dari julid, dari apapun yang sifatnya maksiat, sudahlah hentikan. Setan-setan dibelenggu. Lah, kenapa di bulan Saum masih banyak yang melakukan maksiat? Benar enggak, Bu? Yang maling motor rame. Kalau ketangkep, kenapa kamu maling motor? Buat lebaran. Coba puasa kagak lebaran? Pengen maling motor pula. Ya kan? Tiba-tiba kejahatan meningkat, katanya setannya di belenggu. Menurut para ulama, ibu sekalian, setan yang dibelenggu adalah rajanya. Raja-raja setan dibelenggu, tapi anak buahnya berkeluyuran, berkeliaran. Jadi kalau ada yang tergoda melakukan maksiat di bulan Ramadan, setan yang lagi dibelenggu ketawa, lu gak perlu turun raja, lu pakai kerocoknya aja, pakai prajurit aja, kamu sudah kalah loh. Jadi selemah-lemah iman yang bisa melakukan maksiat di bulan Ramadan, karena tidak perlu pakai raja setan, pakai anak buahnya aja dia sudah tergelincir kepada kemaksiatan. Jadi tetap ibu sekalian ya, di bulan Saum itu banyak yang ini yang itu, pasti akan banyak aja. Nah ya, maka kita berharap semoga kita meraih yang namanya perlombaan ini, kita raih untuk mendapat medali. Apa medalinya? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah untuk orang bertakwa adalah mendapatkan surga, insya Allah. Maka di bulan Syaban yang penuh berkah ini, saatnya kita untuk bersih-bersih. Kalau dulu mandi pakai air merang ya Bu, sekarang bukan itulah yang mandi, mah insya Allah kesadaran akan mandi, keramas itu sudah biasa. Yang perlu dibersihkan adalah hati. Saling memaafkan ya Bu ya, untuk tidak ada dendam di antara kita. Ya, agar saum kita lebih baik, karena tidak diterima saum seseorang apabila masih bermusuhan. Tidak diterima amal ibadah seseorang bila masih tidak tanya-tanyaan. Maka hal ini jangan sampai terjadi. Mari kita saling memaafkan ya, untuk agar semua nanti di bulan Saum lebih lancar, lebih dimudahkan kita dalam berpuasanya. Saya selaku pembicara khususnya hari ini dan mungkin kemarin-kemarin sering bersama dengan ibu-ibu, bila ada hal-hal yang kurang berkenan baik ucapan maupun tindakan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira mau dimaafkan Bu? Alhamdulillah. Demikian juga ibu-ibu, untuk saya maafkan ya bila ada, tapi insya Allah gak ada ya. Mudah-mudahan saum kita lancar dan ibu-ibu akan memaafkan kiri kanannya, depan-depanannya ya, belakangnya, yang apabila ada teman-temannya yang mungkin gitu ya, ada sedikit atau sebanyak, yang sengaja pun yang tidak sengaja, kira-kira saling memaafkan gak ibu? Saling memaafkan. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah saum, semoga lancar, sehat terutama, panjang umur, dan kita bisa beribadah yang banyak, bersedekah yang banyak, membaca Quran yang banyak. Ya, berdosanya tidak ada, ya, jangan sedikit, jangan gitulah ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bertemu kembali setelah bulan Syawal, insya Allah kembali aktivitas kajian akan dibuka kembali. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmunya Ibu Ustazah. Baik Ibu-ibu, untuk 3 orang pertanyaan terlebih dahulu. Ibu yang biar makin semangat, kebetulan kami menyediakan dompet untuk yang bertanya. Silakan. Silakan Ibu-ibu. Kalau nggak ada yang tanya, berarti saya yang nanya nih sama ibu-ibu. Berarti saya yang tanya ya sama ibu-ibu ya. Ada nggak yang bertanya? Oh iya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Tadi saya sampaikan sedekah yang cerdas. Di hari pertama Ibu bikin iftar atau takzil untuk 30 orang yang sedang saum. Ya. Nah, dari mana dalilnya bahwa Ibu sudah dari 30, kalau saum semua nih terus buka Ibu berarti sudah sama dengan saum 30 hari. Dalilnya apa? Apabila kita memberi bukaan kepada orang yang puasa, maka Ibu akan mendapat pahala sama dengan orang yang puasa itu. Dan orang itu tidak dikurangi sedikit pun pahala saumnya. Yang dikasih tidak dikurangi sedikit pun pahala saumnya. Berarti kalau 10 orang Ibu sudah dapat 10 pahala saum. 30 berarti sudah 30 pahala saum sama dengan 30 hari. Lah terus gimana orang saya ngasih ke ibunya yang puasa, yang makan anaknya. Ya itu mah wallahu alam rezeki anaknya. Anaknya enggak puasa misalnya masih kecil ya Bu ya. Nah, makanya besok bikin lagi aja, barangkali kemarin belum jadi 30 hari gitu ya. Nah, kan kita enggak mesti Ibu, Ibu puasa enggak gitu kan masa nanya sedetil itu ya, mau bagi sama abang ojol gitu ya, dicegat atu-atu, puasa enggak ya, kan kita random ya Bu ya, membaginya secara acak. Alhamdulillah jika dia saum, dia rezeki kita dari Allah untuk memberi, mendapatkan pahala yang banyak hari itu. Tapi jika tidak ya memang belum rezekinya, besok cari lagi gitu ya Bu ya, demikian. Jadi jangan mentang-mentang sehari kan saya udah ngasih 30 berarti udah 30 hari, udah ke 29-nya Ibu gak ngasih-ngasih lagi. Padahal yang hari pertama belum tentu ya dapat sebulan ya kan, siapa tahu yang berbukanya bukan orang yang sahur begitu ya Ibu gitu ya. Terima kasih. Ya silakan. Ayo Bu. Ya. Kami Pak, kedengeran. Baik. Waalaikumsalam. Agak dilurusin kali ya. Nah. Kenapa ya? Tas-tas nah. Ya, jadi gini Bu, saya pernah melihat video di media sosial tentang rukhsah atau keringanan tentang puasa gitu kan. Kalau kita tentang safar, lagi safar, ada salah satu ustaz yang berkata kita sedang safar gitu. Jadi ya gak masalah. Aduh gak kedengeran. Ada mic lain ya. Nah, batasan rukhsahnya tuh maksudnya
kan kalau yang saya lihat itu kan ustadznya itu naik pesawat, terus juga kondisinya yang nggak capek banget, dan kondisinya itu bulan Ramadan yang puasanya wajib gitu ya Bu. Makanya saya agak bingung apakah sebatas mana gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, di dalam saum ini memang beda dengan sholat ya. Kalau sholat itu tidak boleh ditinggal, sekalipun kita dalam apapun keadaan, kecuali memang hilang akal gitu ya, sedang halangan atau nifas. Tapi kalau saum, kecuali sholat mah rusuhnya hanya di jama' dan kosor gitu ya. Tapi kalau saum inilah keistimewaannya. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan ya, apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan ya, maka kamu boleh tidak puasa asal kamu mengganti di hari yang lain. Sebatas kilo, berapa kilo perjalanan yang boleh kita batal saum. Itu sama dengan kosor kita, sama dengan jamak kosor. Kalau jamak kan gak harus perjalanan ya Bu ya. Tapi kalau kosor sudah bisa dipastikan adalah orang yang sedang perjalanan. Itu ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i kan sejauh 85 kilo perjalanan, kilonya. Nah, atau 90 ada yang mengatakan demikian. Terus bagaimana sekarang kan perjalanannya enggak kayak dulu jalan kaki lah apa. Lo itu enggak dilihat itunya. Ya, walaupun naik pesawat, walaupun naik bis, naik mobil, kalau perjalanan itu sudah sejauh demikian, silahkan boleh berbuka. Karena dalam perjalanan itu enggak ada yang enak, Bu. Mau naik pesawat kayak mau naik apa, kalau saya ya, karena dasarnya kurang suka mungkin bepergian gitu. Gak ada yang enak di pesawat, tegangnya iya, iya kan? Mungkin banyaklah hal-hal yang kita, misalnya kalau gak kuat, ya silakan boleh. Tapi untuk melanjutkan saum biasa pun boleh, gak masalah gitu. Ya tidak mengambil rasa itu, saya mau puasa lah gak apa-apa. Tapi tidak menjadi masalah, ibu umroh nih bulan saum ya kan, umroh nih. Ya, sementara umroh itu sunnah, puasa wajib. Tapi perjalanannya yang ibu dilihatnya, saya nggak puasa, nggak kuat. Silahkan, nggak apa-apa, umroh jalankan dalam keadaan tidak saum, karena memang ibu nggak kuat. Nggak apa-apa, jadi karena Allah sudah memberikan kepada kita kebaikan tersebut, ya keringanan tersebut, ya boleh diambil, boleh tidak. Jadi walaupun naik pesawat, maupun naik mobil, kalau memang perjalanan sejauh itu boleh kita gunakan rusa itu ya, wallahu a'lam, karena memang dalilnya jelas ya, demikian ibu. Tapi kalau kata ibu ngapain sih, saya mah kuat kok gitu ya, silahkan, nggak apa-apa juga, karena biasanya ibu-ibu kan males gantinya ya, nanti gantilah gitu ya kan, lebih sulit gantinya, mendingan puasa sekarang, nggak apa-apa gitu, barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mana yang lebih utama? Yang menggunakan rusuh itu atau yang menguatkan, yang tetap saum, mana yang lebih utama? Karena dalam ayatnya itu apabila kamu tidak kuat, ya berarti lebih baik yang tetap menjalankan saum sih. Ya, lihat kondisi tubuh lah ya. Nah, tapi kalau sholat kan lebih utama kita untuk rukhsahnya diambil, diskonnya diambil. Ya, daripada sholat yang 4 dalam perjalanan jadi 2 gitu. Ambil, jangan enggak. Itu lebih utama. Ya, karena itu memang Allah sudah memberikan keringanan demikian. Nah, untuk saum itu sendiri kalau ibu merasa berat nanti harus ada ganti kan soalnya. Kalau sholat kan nggak pakai diganti ya, dari 2 sekarang nanti pulang ke rumah nggak kudu 2 lagi gitu ya. Jadi saya kayaknya lebih berat gantinya, lebih baik ibu kalau kuat ya lanjut aja, saum aja gitu. Tapi kalau ibu di jalan tuh muntah lah gitu, mabok ya kan, mabok perjalanan, ibu lebih baik diambil rusuh tersebut. Jadi lihat kondisi kita. Karena masalahnya kalau puasa harus ada pengganti di hari yang
lain. Kalau sholat kan rusuhnya dua di waktu itu, udah dua lagi nggak di rumah kan, nggak ibu ya yang dua lagi ibu bayar di rumah kan enggak, jadi tenang selesai gitu. Nah kalau saum tidak belum selesai, nanti harus ada ganti di hari lain, gitu ya ibu-ibu sekalian. Oke, sudah tiga. Oh baik ibu, silakan. Makasih Bu. Saya ingin bertanya, saya rasa mungkin bukan cuma saya yang pernah mengalami, mungkin yang saya rasakan saat ini. Saya terlihat tadi kata Ustazah, apabila kita punya beban terhadap tetangga, tetangga yang kadang-kadang suka usil. Nah, saya diusilin, saya merasa sakit hati sampai sekarang. Tapi berjalannya waktu ya sudahlah. Untuk apa? Saya maafkan dia. Amin. Atas sikapnya terhadap saya. Nah, sementara belum ada ucapan minta maafnya dia. Dia tahu. Tidak ya. Ya ibu, mungkin ini kasus banyak kejadian karena kita bergaul dengan banyak orang. Tidak semua orang itu sesuai dengan keinginan kita. Kita baik, dia baik. Betul nggak ya? Kan pengennya kita gitu ya. Saya baik, Anda baik. Ya, nah kalau Anda jahat, saya juga bisa jahat. Kan gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau dalam Islam, saya baik, Anda baik, saya kamu jahat, saya akan tetap baik. Itu prinsip ya ibu ya, jadi jangan ngikutin katanya buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kita cuman samanya jahat sama jahat doang, harus beda. Tapi jika orang itu punya salah ke ibu, dia juga tahu bahwa dia punya salah sama ibu, ibu sudah memaafkan, itu yang terbaik, nggak perlu dikasih tahu siapa-siapapun. Dalam Al-Quran apa ibu? Wal'afina anin nas, memaafkan orang lain, bukan diminta, bukan meminta maaf atau ibu diminta baru memaafkan, enggak. Tapi dalilnya adalah wal kadzimina al-ghaidha wal'afina anin nas. Yaitu ciri orang beriman adalah yang memaafkan, bukan ketika diminta baru ngasih, enggak. Tapi memaafkan itu tanpa diminta, ibu sudah memaafkan. Apa perlu ibu datang ke rumahnya, ngapain, capek deh, sorry ya, gitu, gak usah. Ibu cukup ibu dengan Allah, gitu. Nah, cirinya bahwa ibu sudah memaafkan dia, jika berpapasan, tetap ibu senyum, say hello, tegur sapa, tandanya ibu udah maafin dia. Kalau kata ibu udah maafin, kalau ada dia melengos, belum ikhlas. Jadi jangan tanggung ya, jadi ketika datang ada, ya kita tetap say hello. Tapi kalau untuk deket, akrab, karena pasti akan ada masalah lagi, mending gak usah. Tapi bukan memutus silaturahmi, ibu maaf nih ibu ya, kalau kita punya teman julid nih, kan Allah ciptakan ada model begitu dalam lingkungan tuh dua orang, tiga orang dah. Gitu ya, gak banyak. Tapi yang dua orang, tiga orang tuh suka membuat orang yang gak kuat iman pindah rumah gara-gara dia. Ya kan? Nah, dua orang, tiga orang ini sebenarnya adalah untuk menguji keimanan kita. Ya, kita gak, jangan kalah ibaratnya, oh ada orang ini kita jadi inovasi nih, gimana sih ngadepinnya, gimana sih caranya gitu loh. Nah jadi ibu ya, dengan adanya orang tersebut kita jadi ingin lebih meningkatkan kualitas diri kita, gimana saya jangan kayak dia lah minimal gitu loh.
Nah, jadi jangan sampai pertemanan yang dengan orang yang julid nih Bu, orang itu kalau kenal pasti akan ada sesuatu. Maka kita memutuskan untuk jaga jarak. Maaf ya, bukan memutus silaturahmi, tapi memutus keburukan. Ya, bukan memutuskan silaturahmi, tapi ibu renggang dari dia adalah memutus keburukan. Karena kalau bergabung terus jadi tambah buruk, maka ibu putus keburukannya, bukan putus silaturahminya. Silaturahminya tetap jalan kalau say hello aja gitu. Kalau ketemu, apa kabar? Udah sebatas itu. Nggak usah ngobrol, nggak usah apa, begitu ya. Karena kalau itu pasti ada aja gitu ya. Nanya tambah lagi dah permasalahan baru. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Ya mungkin sudah karena waktu sudah cukup siap. Assalamualaikum. Ada air minum. Oh iya. Ketika datang bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu jannah, ditutupnya pintu-pintu neraka dan pintu-pintu setan. Selama ini kan kita menuntutnya kepada Allah. Kasih. Bahwa Allah yang menutup pintu-pintu neraka itu dan Allah yang membuka pintu-pintu jannah itu. Jika Allah kita menuntut kepada Allah, berarti kan pernyataan itu tidak signifikan jika memang masih ada kejahatan, masih ada pencopetan. Ataukah maknanya sebenarnya yang Allah memberi kesempatan kepada pelaku sahur untuk membuka pintu jalannya sendiri dan menutup pintu narkanya sendiri, terserah orang yang tersebut. Bagaimana cara meluruskan pemikiran tersebut bisa saja? Ibu sekalian, tadi sudah diterangkan bahwa dalam hadis tersebut dengan datangnya Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Jadi ini inti dari tadi pertanyaannya, apakah Allah yang menutup pintu nerakanya dan Allah? Ya, memang Allah membuka peluang. Ya, membuka peluang kebaikan bagi siapa yang mau. Kan ada juga hadis ya, semua manusia itu berpeluang masuk surga. Ya. Semua manusia itu bisa masuk surga, tetapi banyak yang enggak mau. Ternyata coba Ibu, udah disiapkan surga, diberi peluang masuk ke dalamnya, tapi dia enggak mau, menolak gitu. Mengapa? Dia menolak untuk jadi orang benar, menolak ibadah. Berarti Allah membuka surga tergantung lagi pada individu masing-masing. Apakah dia mau mengambil kesempatan itu untuk bisa meraih pintu surganya, masuk pintu surga itu atau tidak? Jadi kembali lagi Allah memberikan improvisasi atas iman kita nih, silahkan. Ya neraka ditutup, ya minimal kan kalau contoh pintu surga dibuka di bulan saum itu kan Bu ya, pengajian di mana-mana rame gitu ya. Kemudian instansi-instansi nggak pernah ngadain kajian, jadi ada kajian. Nah itu tandanya kebaikan tuh memang ngarak gitu di bulan saum itu. Tapi apakah semua orang bisa ikut? Kan enggak, karyawan ada pengajian ikut, enggak usah di kantor di Baitul Izzah dah. Ini peluang surga di pengajian apa semua ikut gitu? Kan enggak, banyak yang enggak suka juga ya. Alasan A, B, C, dan sebagainya. Jadi Allah membuka, tapi kembali lagi peluang itu ada pada kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Demikian juga neraka, ditutup. Tapi Allah memberikan lagi kesempatan pada kitanya. Ya, udah ditutup masih aja dipaksa dibuka-buka sama kita, masih aja melakukan kecurangan, kejahatan, ya kan? Karena dia mungkin tidak bisa gitu ya. Kayak inilah sekarang yang terjadi di negara kita nih. Ya, kecurangan pilpres gitu ya. Udah dibuka di sana, dibuka di sini segala macam, udah ditunjukkan bukti. Kekeh aja dia mau memilih yang curang daripada yang benar, kan begitu. Ya. Disediakan oleh Allah ya, menyediakan tiga calon nih, baik yang gini ada tah yang memilih yang kurang baik, padahal ada yang baik,
ada surga ibaratnya, tapi mengapa dia memilih neraka? Kembali improvisasinya ada pada kita. Jadi itulah iman. Maka yang memilih itu adalah keimanan kita. Kalau qad aflaha man tazakka, orang yang bersih hatinya pasti dia akan diberi petunjuk kepada kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan makanya nih bulan Syaban bersihkan hati biar kita bening, mana melihat yang benar tuh benar, yang salah tuh salah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna iztinabah. Jangan ibu melihat yang buruk kelihatannya baik. Jadi salah pilih kemarin, yang dicoblos malah yang menjanjikan makan gratis 2020 cemilan ya. Nah, akhirnya beras aja ngantri panjang beli tuh. Gimana yang gratis ya kan? Mungkin itu ibu-ibu sekalian, karena waktu sudah sore. Terima kasih atas atensi dan semuanya yang hari ini sudah kita jalankan. Selamat menjalankan ibadah syaum. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.